Satu-satu sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, satu-dua-tiga sayang semuanya. I love you, and you. Nanti di ujung ni kita buat balik ya. Okey. Jadi bila sampai masanya Abdullah dijodohkan dengan seorang gadis, gadisku, seribu wangi. Jadi gadis yang seribu wangi ini namanya Aminah. Bila dan Fina terima dikawinkan, apa sebuah yang pahamnya? Renjis-renjis dibilis, ditepungilah tawar. Ai dua mempelai di pelamin, hatinya bersatu. Jadi, bila dikawinkan, disandingkan, maka jadilah Abdullah dan Aminah suami. Suami apa? Suami itu siapa sebenarnya? Isteri. Suami, isteri. Yang ini akan jadi bakal-bakal suami lagi 15 tahun. Yang ini akan jadi bakal-bakal isteri lagi 15 tahun. Kan? Cikgu-cikgu kamu? Cikgu lagi kamu? Suami. Cikgu perempuan kamu? Isteri. Pada wajahmu kelihatan sinar cahaya indah. Okey, jadi dah kahwin. Bila dah kahwin, I love you, you love me, you kiss me. Yelah, dia dah kahwin kan. Ya, bulan madu di awan biru, tiada yang tengok, cikgu. Tengok anak muda cikgu. Saya tak habis dia buat habis kan, cikgu. Masya Allah. Okey. Jadi sekarang, bila dah kahwin, dah bulan Pantasia bulan madu, maka sepoyong-poyong. Weh, sepoyong-poyong, Ustaz. Ustaz. Maka Aminah pun mengandung, tapi bayi dalam kandungan Aminah ni paling special dari ini. Sebab bila Aminah mengandung, mengandungkan bayi lepon ni, tak ada tak ada yang ada Ustaz minum saja. Jadi Aminah tak ada weh-weh pemeri, tak ada lee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 
Relax. Tak ada langsung. Pening tak ada, muntah tak ada. Pening lalat tak ada, pening nyamuk tak ada. Tak ada. Tak ada pening apa-apa pun. Sebab baik bukti yang dalam kandungan Aminah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bila kandungan Aminah masuk sebulan, maka diberitahu Abdullah mesti ikut rombongan berniaga ke negeri Syam. Maknanya Abdullah kena tinggalkan Aminah.
Saya tanya lah cikgu kat belakang, kalau suami pergi outstation dan pulang, okey ke tak? Ha? Okey ke? Iyalah okey. Yalah, Facebook ada. Memanglah okey. Habis Facebook ya. Jadi adik-adik, Abdullah dah pergi berniaga ke Syam. Syamid Daud. Banyak tak dia? Macam tadi, dia datang masuk tol video kan? Masuk kiri kampung pun. Ingatkan dekatnya, rupanya pusing. Agak-agak ada dalam 3 batu pun sampai. Ha. 6 kilometer pun sampai. Oh, ini dia kampung pun. Nasib baik kan? Okey, kalau tu kan? Kiranya, kalau ini dia pun sampai pun, kira berada ya kan? Kuih dia pun, sebab kampung pun kan? Ha-ha. Jadi adik-adik, Abdullah kena ikut rombongan ke Syam. Jadi terpaksalah kena merelakan, kurelakan abang pergi dari sisi hatiku. Jadi apa pesan Aminah? Abang jaga diri baik-baik ya. Makan jaga, minum jaga. Ya, hati-hati jaga diri elok. Minah tunggu abang. Jadi sampai akhirnya rombongan berjaga pun bertolak. Bye bye. Jadi naik Abdullah pun naiklah rombongan. Ketukak. Sebulan sampai ke Syam. Berjaga bye. Sudah habis barang dijual. Baliklah ke Mekah. Sampai di Yathrib. Dong. Bila sampai di Yathrib, ada satu perkara yang berlaku. Abdullah tiba-tiba demam. Apa demam tu Ustaz? Demam, jatuh sakit. Baik. Ha? Batal.
balu. Bi'e ba elulu balu, balik ba lamwulu balu. Apa itu balu? Perempuan yang kematian, isteri yang kematian suami. Amira tak tahu ini sebab Amira di Mekah. Dia cerita dia serip 400 kilometer dari Mekah. Maka rombongan pun balik. Setelah dihubungkan Allah, rombongan pun balik. Balik sampai di Mekah. Ye ye apa balik? Ye ye apa balik? Ye ye apa balik? Ye ye apa balik? Nah, kelayak pun balik sana. Dengan punya itu, bun. Atau mana masuk? Ye ye apa balik? Ye ye kan? Tidak. Ah, suatu apa balik suatu? Sebab berjanji belikan ice cream untuk kita. Cornetto. Bukan di dalam tu minta cornetto minta. Apa dah siap kan? Dah beli lah tadi. Ah, buku ada dok kan? Saya pun sini belum apa balik tak suruh.